dari Kementerian Perhubungan memang tadi menjadi salah satu solusi untuk agar bisa meminimalisir kerugian dari maskapai, khususnya karena penerbangan internasional yang ke China ini kan kita tutup, sehingga beberapa titik penerbangan yang kemudian ada di beberapa kota seperti Batam, kemudian Jakarta dan Batam, Denpasar dan Manado, ini adalah titik-titik di mana turis Cina banyak masuk ke Indonesia. Inilah yang kemudian coba kita diskusikan dengan maskapai bagaimana agar penerbangan menuju tiga titik itu bisa diberikan semacam gimmick gitu ya, supaya bisa men-trigger agar wisatawan non yang datang tidak dari negara Cina bisa kemudian bisa lebih banyak masuk ke Indonesia. Ini satu hal yang masih terus kami diskusikan, karena juga maskapai tentu harus menghitung juga, mengkalkulasi secara cermat. Di satu sisi mereka juga harus mencari beberapa alternatif rute-rute penerbangan, tapi di sisi yang lain juga tentunya juga harus mencari potensi-potensi tujuan baru yang kemudian bisa mengkompensasi potensial kerugian yang akibat dari penutupan ini. Demikian. Artinya diskon ini untuk penerbangan domestik dan internasional atau sudah secara spesifik ke tiga titik tersebut saja begitu, Bu? Untuk sementara ini kita memang akan lebih fokus dulu untuk penerbangan yang internasional di tiga titik pendaratan tadi. Namun demikian kami juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata terkait dengan penerbangan yang ada di domestik juga. Karena ini kembali lagi dampak terbesar memang sebenarnya ini adalah di sektor pariwisata. Karena penumpang China yang masuk ke Indonesia pada umumnya adalah wisatawan, turis. Jadi memang ini dampak terbesar ada di sektor pariwisata, dan untuk itu kami juga membahasnya dengan Kementerian Pariwisata untuk bagaimana kita memilih alternatif-alternatif tujuan-tujuan wisata yang kemudian bisa lebih banyak menarik wisatawan asing untuk tadi kembali lagi mengkompensasi dampak kerugian tadi. Demikian. Apakah sudah ada gambaran berapa besar diskon yang akan diberikan dan kira-kira kapan waktu ini akan dilaksanakan? Kembali lagi masih terus kami lakukan koordinasi, dan angka ini nantinya tentu akan keluar dari maskapai ya Mbak, dan ini hasil dari koordinasi tentunya dengan Kementerian Perhubungan. Untuk saat ini angkanya pastinya memang mungkin belum bisa diumumkan, tapi bicara kurun waktu kami sih meminta agar bisa diterapkan secepatnya. Karena kita juga tidak bisa memprediksi ya seberapa lama ini penyebaran virus ini akan berlangsung. Sementara kita juga punya sektor-sektor yang harus tetap kita jaga sustainability-nya. Jadi kembali lagi ini yang masih terus dalam kalkulasi dan nantinya maskapai yang akan mengumumkan, Mbak.